Halo semuanya, selamat datang di YouTube aku, Midiana. Di video kali ini, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai netizen Korea yang bereaksi terhadap laporan bahwa Jihope BTS memiliki 4 apartemen mewah di Seoul, guys. Nah, penasaran nggak? Kalau iya, sini-sini merapat, kumpul sini. Jangan lupa buat subscribe dulu ya. Jadi guys, baru-baru ini telah dikonfirmasi bahwa Jihope BTS telah membeli bukan hanya satu tetapi 2 unit di kompleks apartemen mewah Upper Hangang, yang berarti dia sekarang punya 4 apartemen mewah di Seoul. Berita itu pun menjadi berita utama ketika Jihope membeli sebuah penthouse di gedung itu seharga 12 miliar won, dibayar seluruhnya secara tunai guys. Namun penyelidikan baru-baru ini oleh BIS Hankook telah mengungkapkan bahwa sekitar sebulan kemudian Jihope juga memperoleh unit tepat di bawah penthouse itu. Setelah pembelian baru-baru ini, Jihope sekarang memiliki 4 properti mewah, yaitu 2 unit di Upper Hangang dan 2 unit di Trimage, memperkuat statusnya sebagai lambang young and rich guys. Netizen pun berkomentar beragam. Kebanyakan dari mereka merasa iri dengan kekayaan Jihope di usianya yang masih tergolong muda. Ada pula netizen yang menebak jika mungkin hunian baru itu untuk orang tuanya, sehingga dia bisa tinggal berdekatan dengan mereka, tapi masih memiliki ruang sendiri yang privasi. Selain itu, netizen juga masih banyak yang kaget dengan total kekayaan anggota BTS yang gak ada habisnya dan fakta bahwa Jihope membeli semua apartemennya secara tunai dan cash guys. Wow, keren ya guys. Gimana pendapat kalian? Bisa komen di kolom komentar.